أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، para jamaah Masjid Nurul Huda Surabaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Al-Adabul Mufrad. Kita telah sampai pada bab Islahu Dzatil Baini, mendamaikan di antara manusia. Qala al-Imam Al-Bukhari haddatsana Shadaqah qala haddatsana Abu Muawiyah anil A'mash an Amr ibn Murrah عن سالم بن أبي الجعد عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala berkata ala unabbiukum bidarajatin, maukah kalian aku beritahukan tentang suatu derajat, afdalu yang lebih utama, minas solati daripada solat, artinya solat sunnah, wasiyami dan puasa, yakni puasa sunnah, wasodakoti dan sodakoh. Qalu, mereka para sahabat menjawab, bala gih ya Rasulullah. Qala, beliau menjawab, salahu zaiti zatil baini, yaitu mendamaikan di antara manusia. Wa fasatu dzatil baini, dan kerusakan di antara manusia, hiya al-haliqah, itulah kehancuran. Qala Syekh Al-Albani sahih, hadis ini hadis sahih. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hadis ini kita akan mempelajari sesuatu yang suatu derajat yang sangat afdol, bahkan dikatakan lebih afdol daripada sholat. Tapi yang dimaksud bukan sholat wajib, karena sholat wajib tidak bisa dijadikan sebagai perbandingan. Yang dimaksud adalah sholat sunnah, sholat malam, sholat duha, sholat rawatib, dan sholat-sholat yang lainnya. Wasiyami, dan lebih afdol daripada puasa. Yang dimaksud puasa sunnah, bukan puasa Ramadan. Nah, puasa sunnah itu kan banyak jumlahnya. Ada apa para jamaah diantaranya? Senin dan Kamis. Apalagi? Hari putih. Hari putih itu 13, 14, 15. Ada lagi tadi puasa Daud. Puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak. Ada lagi apa? Puasa Sawal, 6 hari.
Ada lagi puasa Zulhijjah ini yang sekarang ini. Gimana para jamaah berpuasa atau enggak ya kira-kira? Puasa ya? Mulai hari pertama atau hari kemarin? Ya? Mulai hari pertama ya? Ya, termasuk 10 hari di bulan Zulhijjah yang di situ ada hari Arafah, puasa Arafah. Dan masih ada lagi apa namanya amalan-amalan puasa yang lainnya. Kemudian wasodakati dan sodako, sodako termasuk yang bukan zakat wajib, yang bukan zakat wajib. Yang lebih afdal dari semua itu kata Rasulullah ada, yaitu mendamaikan diantara manusia yang bertikai. Subhanallah. Ternyata ini termasuk bagian dari derajat yang tinggi di dalam Islam. Ketika ada dua saudara bertengkar, kita damaikan. Di antara dua kaum bertengkar, di antara dua negeri bertengkar. Kemudian didamaikan. Sehingga tidak terjadi tumpahan darah. Nah ini termasuk derajat yang tinggi di dalam Islam. Sebagaimana hal itu juga di dalam surah Al-Hujurat ayat 10. Di dalam surah Al-Hujurat ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Yang artinya orang-orang yang beriman, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu. Itu adalah dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapatkan rahmah. Pada surah Al-Hujurat ayat 11 ini para jamaah Allah menyatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Jadi persaudaraan itu para jamaah ada kalanya persaudaraan karena rahim. Ya. Al-ikhwatu lirrahimi. Persaudaraan karena rahim. Ya, ada kalanya karena tunggal bapak, tunggal ibu. Ada kalanya tunggal bapak saja. Ada kalanya tunggal ibu. Kalau tunggal bapak, tunggal ibu disebut al-ikhwah lis-syakik. Saudara sebapak seibu. Kalau saudara sebapak saja, artinya sama-sama bapak tapi beda ibu, disebut al-ikhwah lil-ab, al-akhul lil-ab, saudara sebapak. Ada kalanya hanya saudara seibu lain bapak, disebut al-akhul lil-um, saudara seibu. Ada kalanya persaudaraan itu tidak diikat oleh rahim, tidak diikat oleh darah, tapi diikat oleh keimanan, yang disebut al-ukhuwah al-imaniyah atau al-ukhuwah al-islamiyah, persaudaraan sesama beriman atau persaudaraan sesama Islam. Inilah sebutan bagi persaudaraan. Terkadang saudara tunggal darah bisa menjadi kebaikan bagi seseorang apabila ia sebagai saudara sekandung, sebapak seibu atau sebapak atau seibu
plus dia juga beriman kepada Allah. Kita beriman, mereka juga beriman. Maka persaudaraan yang seperti ini akan berlanjut mulai dari dunia sampai di akhirat nanti. Kenapa? Karena sama-sama masuk surga. Sebab sudah menjadi fitrah di mana Allah menciptakan surga dan neraka, di mana surga itu diciptakan khusus untuk yang beriman kepadanya. Sedangkan neraka dikhususkan oleh Allah untuk orang yang kafir kepadanya, alias non-muslim. Nah, disinilah. Maka sangat beruntung sekali ketika antara kita dengan saudara kita tadi, saudara tunggal darah dan saudara seiman, di dunia sebagai keluarga, di akhirat nanti juga akan menjadi keluarga. Kenapa? Sama-sama beriman. Ada kalanya para jamaah, saudara tunggal darah hanya bermanfaat di dunia saja. Di dunia sebagai saudara, tunggal bapak, tunggal ibu, ada tunggal bapak saja, ada tunggal ibu saja. Tapi di akhirat nanti menjadi lawan. Menjadi lawan. Karena kita yang beriman masuk surga, mereka masuk neraka. Kenapa? Karena kafir. Nah, di sini permasalahan. Jadi kalau ternyata saudara kita, saudara sekandung itu ternyata kafir, saudara sebapak atau seibu itu kafir, maka hanya keluarga di mana? Sebagai keluarga di dunia saja, sementara di akhirat nanti tidak akan menjadi keluarga lagi. Kenapa? Karena terputus keimanannya. Karena tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para jamaah, iman itu satu-satunya yang akan menyambung dan mengangkat manusia dari dunia ke akhirat. Ada kisah para jamaah yang patut kita ambil hikmah. Nabi Adam diciptakan oleh Allah lalu dimasukkan ke dalam surga. Setelah kemudian melakukan sesuatu kesalahan yang tadinya ditaruh di dalam surga, itu artinya tempat kemuliaan. Nabi Adam, Ibu Hawa dimuliakan oleh Allah, ditempatkanlah di surga. Allah katakan, wa kula minha raghadan haitsu syi'tuma, makanlah kalian keduanya, kalian berdua di dalamnya sepuasnya, kata Allah. Nah, kemudian Nabi Adam melakukan kesalahan, dosa maksudnya. Walaupun setelah itu Nabi Adam juga bertaubat. Karena dosa itulah, maka dari tempat yang mulia, terhormat, penuh dengan kenikmatan dan kemuliaan, terpaksa diturunkan ke dunia. Nah, dunia disebut dunyan dari bahasa Arab. Dana yadnu, dana yadni, danyan wa dunyan. Artinya rendah, hina. Dana dunyan artinya rendah para jamaah. Jadi Nabi Adam diturunkan ke dunia itu, diturunkan ke tempat yang rendah dan hina. Berarti dari terhormat menuju kepada tidak terhormat. Nah, ini permasalahannya. Kalaulah saja Nabi Adam gak menemukan kalimat bertobat, maka Nabi Adam pun tetap berada dalam kehinaan. Otomatis kalau Nabi Adam tetap dalam kehinaan, siapa pula? Kita semua sebagai anak cucunya berada dalam kehinaan. Namun kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan Nabi Adam
dengan kalimat taubat. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah, silakan dilihat di Quran masing-masing yang bawa Quran. Pada ayat yang ke-37 surah Al-Baqarah. Pada surah Al-Baqarah ayat ke-37 inilah Allah menyatakan, fatalaqqa adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Fatalaqqa adamu, lalu Adam mendapatkan, menemukan, min rabbihi, dari Tuhannya, ini Allah menjatuhkan ke dalam hatinya, kalimatin, beberapa kalimat, fataba alaihi, lalu Nabi Adam bertobat, Nabi Adam bersama istrinya bertobat kepadanya, innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya Allah maha penerima taubat lagi maha penyayang. Nah, di sini para jamaah, artinya Nabi Adam setelah dilemparkan ke dunia, ke tempat yang rendah, dunian rendah, hina, Allah sudah mengangkat kembali Nabi Adam dengan taubatnya dari tempat yang rendah dan penuh dengan kehinaan ini, diangkat lagi oleh Allah kepada ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan dan kehormatan. Berarti Nabi Adam sudah selesai masalahnya, tinggal surganya kelak ketika setelah hari kiamat. Taubat sudah diterima. Ini artinya Nabi Adam sudah selesai urusan hidupnya. Setelah berdosa, kemudian dilempar ke tempat yang rendah, kemudian bertobat, dan Allah sudah terima taubatnya, artinya Nabi Adam derajatnya sudah diangkat kembali. Pertanyaannya, tolong dijawab, tinggal siapa yang belum pasti? Halo? Tinggal siapa yang belum pasti? Kita, anak cucunya. Nenek moyang kita, Nabi Adam sudah mendapatkan taubatnya, selesai. Beliau berjuang sampai istilah Jawanya nyungsep ke bumi. Lalu kemudian menyadari kesalahannya, bertobat. Lalu diterima taubatnya, Allah sudah mengumumkan taubatnya yang diterima di surah Al-Baqarah ayat 37 ini. Di antara doa Nabi Adam tuh kalau enggak salah begini, Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ini dikutip dalam ayat lain. Rabbana, wahai Tuhan kami, zalamna anfusana, kami telah menganiaya diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni bagi kami, wa tarhamna, dan tidak merahmati kami, lanakunanna minal khosirin, sungguh kami benar-benar akan menjadi orang yang merugi. Ini diantara kalimat taubatnya Nabi Adam alaihis salam, dan itu juga layak untuk kita. Apa bunyinya tadi para jamaah? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Mari kita ulang lagi ya. Taubatnya Nabi Adam, Rabbana zalamna, yang keras, zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Lagi, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ini taubatnya siapa? Nabi Adam alaihis salam. Nabi Adam sudah bertobat dan sudah diumumkan taubatnya dalam Al-Baqarah 37, dan sekarang sudah mulia kembali, tinggal kita anak cucunya harus berjuang keras. Nah, di sini para jamaah,
Harus apa? Harus berjuang keras menyelamatkan diri kita yang fana ini, yang diciptakan oleh Allah dari tanah ini, agar kembali mendapatkan kemuliaan dan bisa bertemu kembali kepada dengan nenek moyang kita, yaitu Nabi Adam dan Ibu Hawa di surga nanti. Nah, di sini kita harus berjuang keras para jamaah. Berjuang keras dengan bertobat kepada Allah, ya, dengan beriman dengan benar, bertakwa yang benar kepadanya, dan senantiasa bertobat kepadanya. Nah, di sini yang saya maksud tadi, bahwasanya iman adalah satu-satunya yang akan menghubungkan kita dari dunia menuju ke akhirat nanti. Ketika ada iman, maka kita akan terangkat kembali. Ada harapan bagi kita untuk terangkat kembali. Kenapa? Ketika dalam diri kita ada iman. Iman kepada Allah. Ketika pada diri kita sudah tidak ada iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit pun tidak ada, maka status kita masih manusia terbuang. Itulah masalahnya. Seperti Nabi Adam yang terbuang tadi sebelum bertobat. Ini Pak, ini masalah iman tadi seperti itu para jamaah. Jadi ketika seorang manusia belum beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, alias dia masih kafir, alias dia masih non-muslim, lah di sini, ini artinya dia statusnya, status dirinya, status tubuhnya masih manusia buangan yang dilempar dari surga tadi, terlempar ke dunia. Sebelum dia beriman kepada Allah, dia masih menjadi manusia terbuang. Kalau kemudian kafir kepada Allah, tidak mau beriman kepada Allah sampai mati, berarti dia manusia buangan. Makanya begitulah para jamaah, ketika disampaikan oleh Al-Quran bahwa orang kafir itu kekal selama-lamanya di neraka, ya itulah maksudnya. Terlempar ke dunia, ke tempat yang hina. Untuk bisa terangkat kembali, syaratnya harus satu saja. Berimanlah kepada Allah. Ketika seorang manusia beriman kepada Allah, artinya menjadikan dirinya beriman kepada Allah, maka statusnya manusia yang terangkat. Dari manusia terbuang menjadi manusia terangkat kembali derajatnya, dan akan dikembalikan lagi kepada tempat semulanya, yaitu apa? Surga. Tetapi ketika ada manusia terbuang ke dunia bersama Nabi Adam yang lahir sekarang, kemudian tidak mau beriman kepada Allah, tetaplah dia menjadi manusia buangan, menjadi manusia terbuang. Begitu seterusnya, ketika dia tetap tidak beriman kepada Allah, maka tetaplah sebagai manusia terbuang. Makanya ketika mati dalam keadaan kafir, berarti dia manusia yang terbuang. Maka tidak akan masuk surga. Kenapa? Karena dia statusnya masih manusia terbuang. Sebab syarat utamanya diangkat kembali oleh Allah ke surga, bertemu dengan nenek moyang kita, yaitu syaratnya harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu syarat saja, yaitu apa? Beriman. Dan kemudian beramal soleh sebagai konsekuensi daripada al-iman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surah Al-Hujurat ayat 10 tadi, orang-orang yang beriman itu bersaudara. Di dunia sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah, di akhirat nanti mereka akan dikumpulkan di atas keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala
di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yakni surga Allah Subhanahu wa taala. Mereka nanti akan berkumpul di surga. Itulah yang dimaksud al-ukhuwah al-imaniyah, saudara seiman. Maka apa perintah Allah kepada sesama beriman? Apa perintah Allah kepada sesama beriman? Fa'aslihu baina akhawaikum. Karena itulah, damaikanlah di antara saudara itu. Jadi kita harus berdamai. Maka para jemaah, mari kita nyatakan di dalam diri kita, semua orang yang beriman di muka bumi ini adalah saudara kita. Bisa enggak kita menyatakan seperti itu? Harus bisa. Semua orang yang beriman di muka bumi ini saudara kita. Kecuali siapa? Kecuali siap mereka yang sebenarnya tidak beriman, kemudian ngaku-ngaku beriman. Nah, di sini. Nah, nanti kita akan tahu siapa sebenarnya lawan, siapa sebenarnya kawan, kan begitu. Atau orang ngaku beriman tapi imannya salah. Ngaku beriman tapi melalui pintu yang sesat misalnya. Ya bagaimanapun juga gak akan ketemu dengan kita, dengan orang yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada rukun iman yang enam, yang beriman kepada Quran, yang beriman kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mereka-mereka yang merasa dirinya beriman tapi imannya versi yang sudah disesatkan oleh agama misalnya. Ya tentunya tidak akan ketemu. Tetapi kepada siapa yang memang benar-benar beriman kepada Allah sesuai dengan aturan agama Islam, sesuai dengan yang diatur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka semua adalah saudara kita. Yang di Indonesia, yang di Arab, yang di Amerika, yang di Inggris, yang di mana saja, yang beriman kepada Allah adalah saudara kita. Soal kemudian perbedaan kebaikan, perbedaan tingkatan derajat, wajar. Wajar. Karena manusia itu ada yang ibadahnya sangat baik sekali, sangat tinggi sekali levelnya. Ada di antara manusia yang ibadahnya pertengahan. Ada di antara manusia yang ibadahnya sangat rendah sekali, malas. Kadang ibadah, kadang juga malas. Nah, tergantung. Tetapi permasalahannya, siapapun selama dia ada cap iman pada dirinya, kita katakan apa? Saudara kita. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan apa namanya? Memberikan statement, ya, sabda. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-muslimu akhul muslim. Orang yang beriman itu adalah bersaudara, kata Nabi. Orang Islam satu dengan yang lainnya adalah bersaudara, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim yang lainnya. Makanya kata Nabi, la yazlimuhu, janganlah saling menganiaya. Menganiayanya, jangan. Wala yuslimuhu, menyerahkan ke musuh, jangan. Ya, kepada sesama muslim tegaan, jangan. Kita harus sayang kepada mereka karena mereka saudara kita. Saling melindungi, saling menjaga. Sampai-sampai Nabi memberikan motivasi, man kana fi hajati akhihi, barang siapa yang berlaku berada pada membantu kebutuhan saudaranya, kana Allahu fi hajatihi, adalah Allah yang bertindak sebagai memenuhi kebutuhannya. Wa man farraja an muslimin kurbatan, barang siapa yang menolong, memberi jalan keluar kepada seorang muslim terhadap sesuatu yang menyulitkan, farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, Allah akan memberikan
jalan keluar baginya dari kesulitan yang ada di hari kiamat nanti. Allah akan bebaskan dari kesulitan. Wa man satara musliman, dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim yang lainnya, satarahullahu yaumal qiyamah, Allah akan menutupinya pada hari kiamat nanti. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita kenang hadis ini. Betapa idealnya Islam itu. Betapa Islam itu adalah agama yang mengajarkan menjaga persaudaraan. Jangan saling bermusuhan. Jangan saling mencaci di antara sesama orang yang beriman. Jangan saling berperang. Ya, jangan saling melemparkan ke musuh. Sampai seperti itu Islam, para jemaah. Islam sebagaimana namanya, Islam berasal dari kata tiga huruf saja. Sin, Lam, Mim. Sin, Lam, Mim. Salima, yang bermakna masya Allah, maknanya selamat. Bermakna damai, ya. Bermakna apa namanya, sejahtera. Itu makna salima. Yang kemudian dari salima ditambah lagi huruf jadi aslama. Aslama artinya memasuki Islam, memasuki salima. Berarti kita masuk Islam ini sama dengan kita ini menjadikan diri kita untuk menjadi orang yang berdamai, untuk menjadi orang yang selamat, untuk menjadi orang yang sejahtera. Bagaimana mungkin Islam dituduh teroris? Ya, mereka yang menuduh teroris itu orang yang gak paham apa itu Islam. Atau, dan ini yang sangat kita khawatirkan dan kita harus waspada, orang yang membenci Islam membuat ulah, membuat makar dilemparkan kepada kaum muslimin supaya kaum muslimin bisa tertuduh teroris. Nah, ini yang sangat selama ini yang terjadi kepada kebanyakan kaum muslimin, dan kaum muslimin tidak menyadarinya. Karena memang kaum muslimin, para jamaah, oleh pihak musuh dibikin tidak sadar. Bagaimana caranya dibikin tidak sadar? Dipecah-pecah jamaahnya, betul? Halo? Sudah terjadi belum? Wallahi, sudah berkeping-keping ini. Ada kelompok ini, kelompok itu, organisasi ini, organisasi itu. Makanya sering saya katakan, para jamaah, fanatisme golongan tidak selamat. Fanatisme golongan, yang namanya fanatisme itu kan artinya game block gitu loh. Apa namanya? Hah? Yang game block sudah. Apa bahasa kita yang enak? Namanya fanatik, apalagi fanatisme lagi. Ngatok. Ngatok istilahnya. Makanya orang yang fanatisme golongan tidak akan selamat. Kenapa? Karena dia akan menjalankan keislamannya sesuai dengan kelompokku begitu. Kalau kelompokku begini ya begitu. Nah ini, padahal Islam ini bukan berdasarkan golongan. Islam ini berdasarkan apa? Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang dalam menjalankan Islam sesuai dengan Quran dan sunnah, pasti selamat. Barang siapa yang menjalankan Islam di atas fanatisme golongan, yakin, siyakin-yakinnya, tidak akan selamat. Dan ini para jemaah, makanya dalam urusan keagamaan, lepaskan diri kita dari fanatisme golongan. Terus kapan kita boleh bergolongan, boleh berorganisasi? Kapan para jemaah? Ya kalau sekedar urusan kemasyarakatan, silahkan saja, betul? Betul gak kira-kira? Kalau sekedar urusan apa? Kemasyarakatan, silahkan. Tapi kalau urusan mengamalkan agama, kenapa harus bergolongan? Siapa yang nyuruh gitu loh? Apalagi ngeri sekali para jamaah kalau kita lihat di surat Ar-Rum ayat 30 sampai ayat 32. Bisa dicatat para jamaah ya.
Pada penghujung ayat yang ke-31 Allah menyatakan wala takunu minal musyrikin, dan janganlah kalian menjadi golongan orang-orang musyrik. Siapa mereka, kata Allah pada ayat yang ke-37-nya, yang ke-32-nya, minal ladzina farraqu dinahum, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka. Wa kanu syia'a, dan mereka terdiri dari berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan, berpartai-partai, berorganisasi-organisasi. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, masing-masing hizib, hizib itu artinya golongan, kelompok, partai, itu hizib namanya. Masing-masing hizib saling bangga dengan apa yang ada pada mereka. Betul enggak mereka sudah pada bangga? Kenyataannya, kata kelompok A, ini masjid kami, itu rumah sakit kami. Kata kelompok B-nya, itu yatim piatu kami, itu pondok pesantren kami. Kata satunya, ini ustadz kami. Kata satunya, ini kiai kami, ini wali kami, walimu mana? Nah ini, wallahi para jamaah, saling bangga-banggaan. Itulah akibat apa tadi? Fanatisme golongan. Allah sudah nyatakan jangan menjadi orang musyrik. Ternyata orang musyrik di sini yang dimaksud yaitu barang siapa yang menjalankan agama, menyembah Allah Subhanahu wa taala di atas fanatisme golongan. Bahaya para jamaah. Bahaya. Karena nanti akan terjadi menjalankan Islam tapi versi kelompok masing-masing. Dan itu sudah kenyataan kan? Yang satu ada beduknya, yang satu tidak ada beduknya. Nah, ini masjid ini, masjid ini. Masjidnya saja beda. Satunya pakai beduk, pakai kentongan. Satunya enggak pakai kentongan. Nah, di sini. Satunya ada apa namanya rame-rame selawatan, satunya enggak ada rame-rame selawatan. Ini sudah terjadi kok. Bahkan bangga dengan wah kami setahun ini apa namanya anggaran kami mencapai sekian triliun. Yang satunya ternyata apa namanya rusak, ya, dananya habis. Saling apa namanya saling bangga. Kami menang, kami di atas segala-galanya. Itulah kenapa Allah katakan wala takunu minal musyrikin, janganlah kalian menjadi orang-orang musyrik. Siapa? Minal ladzina farraqu dinahum, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka. Wa kanu syia'a, dan mereka terdiri dari bergolongan-golongan, berkelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, masing-masing bangga. Dan sudah terjadi. Dan sebenarnya para jemaah, kejadian-kejadian yang ada ini, perpecahan-perpecahan yang ada ini, fanatisme-fanatisme yang ada, isma-isma yang ada itu, sebenarnya adalah yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Nabi pernah berkata kepada sahabat, para sahabat, innahu man ya'is minkum, sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang hidup ba'di sesudah aku nanti, yarakhtilafan katsira, ia akan melihat perpecahan yang banyak sekali. Itu di masa sahabat. Apa betul sudah terjadi di masa sahabat? Subhanallah, munculnya Syiah itu kapan? Kapan? Di masa sahabat. Munculnya Khawarij kapan? Di masa sahabat. Munculnya Tarekat-Tarekat Sufiyah kapan? Di masa sahabat para jamaah. Pernah Ibnu Mas'ud itu ada sebuah masjid. Di situ ditempati Tarekat Sufiyah. Seorang guru, seorang mursyid mengepalai sekian orang, baca qul hu sekian, baca la ilaha illallah sekian, begitu. Untung saat itu ada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dilabrak oleh beliau. Terjadi di masa sahabat masih hidup. Makanya Nabi mengatakan siapa yang hidup di antara kalian sesudah aku, yarakhtilafan katsira, ia akan melihat perpecahan yang banyak sekali. Apa solusinya kata Rasulullah para jamaah? Ya, fa'alaikum bisunnati,
Maka kalau sudah terjadi hal itu, apa kata Rasulullah? Tetaplah kamu bersama sunnahku wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyina, dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin yang telah mendapat petunjuk. Abdu alaiha bin nawajid, gigitlah ia dengan gigi geraham. Ini sudah disabdakan oleh Nabi. Kalau terjadi perpecahan dan kamu tahu terjadinya perpecahan itu, apa kata Rasulullah? Kembalilah kamu kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Terus bagaimana dengan kita sekarang para jamaah? Saya teruskan sedikit. Apa kita sekarang sudah melihat adanya perpecahan itu? Jawabannya? Belum? Oh sudah. Banyak atau sedikit? Ribuan. Bagaimana caranya para jamaah? Ayo kembali kepada hadis ini. Kalau sudah seperti sekarang, perpecahan demi perpecahan sudah tidak bisa dibendung, maka tugas kita adalah kembali kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembalilah kepada Al-Quran dan Al-As-Sunnah sebagaimana yang dipahami oleh para salafus soleh, dari para sahabat dan para tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan sebaik-baiknya. Semoga kita semuanya termasuk di antara yang ditunjukkan ke jalan yang benar ini. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, seiring dengan habisnya waktu, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita sehingga kita bisa menegakkan al-ukhuwah al-islah al-islamiyah. Semua umat Islam adalah saudara kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.